jualan khusus dari sore. Bandrek juga, gimana khususnya berjualan hanya waktu malam hari. Di dalam semangatnya berjualan. Dunia sementara, akhirat selamanya. Oh, enggak. Dunia dijinjing, akhirat dijunjung. Jangan terbalik. Dunia dijunjung, akhirat dijinjing. Goyang dunia, lepaskan akhirat. Allah. Cuma kata pepatah penjual bandrek. Samping dia berjualan sama akhiratnya, dia harus lebih di akhiratnya daripada dunia. Karena kita ini sudah lama dia berjualan khusus bandrek di jalan lintas Sungai Panopan Labura Sumatera Utara. Ngefan bang, sama bandreknya emang ngefan, senang sama bandreknya abang ini, emang suka sama bandrek abang ini, ya suka, ya bang sana ke CST ya, enggak ini mau memberikan dia apa? Oke, izin bang ya. Kalau saya memang suka paham tentang agama nih, berapapun yang dia dapat, memang apa pak? Kalau sudah paham tentang agama ini, bahwa aku senyum untuk berapapun. Masya Allah, karena Allah lan tanalul birra hatta tudbiuna mimma tuhibbun. Artinya kama tunfikuna bisyai'in innallaha bi'an. Kamu tidak akan mencapai derajat yang tinggi atau dikatakan yang sempurna di sisi Allah
sampai kamu mengimpakan harta yang kamu cintai. Apa harta yang kamu cintai adalah apa? Salah satunya. Kul ingkana aba hukum. Katakanlah jika kamu lebih mencintai anakmu, istrimu, perniagaan, rumah mewah, mobil mewah, sawah, ladang, segala macam. Ya. Daripada kamu itu berjihad di jalan Allah. Inilah harta yang kita cintai. Sebelum kamu mengimpakkan harta yang kamu cintai, dan setiap harta yang kamu impakkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang telah kamu impakkan di jalan Allah. Wallazina jahadu wa hajaru fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'zamu darajatan indallah. Artinya orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, a'zamu darajatan indallah. Derajatnya itu sih, derajatnya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Kunu ansarullah. Wahai beriman, tolong agama Allah. Ini dengan ustaz siapa nih? Ya? Dengan ustaz siapa? Kata ustaz siapa? Dengan ustaz siapa? Oh, saya enggak ustaz. Saya pedagang bandar, pedagang tekstil, jualan kaki lima. Ustadz itu usaha taat. Ya benar ya. Jadi udah berapa tahun bukanya Ustadz? Buka apa? Bandar. 13 tahun. 31 tahun? 13 tahun. 13 tahun. Anak berapa Ustadz? Hah? Anak berapa? Anak 3. Hah? Istri berapa? Istri masih satu. Rencana? Ya kalau diizinkan satu aja. Satu aja. Oh. Yang melaksanakan sunnah Rasulullah. Hah? Rasulullah kan istrinya banyak. Empat. Macam mana Ustaz menanggapinya? Apa? Macam mana Ustaz tanggapan Ustaz tentang istri Rasulullah? Iya. Berpasang-pasangan perintah Allah. Menikah sunnah Rasulullah. Kalau istri tambah tua, ya? Kalau istri itu tambah berarti tambah rezeki. Laku dekat adalah kunci Rasulullah. Uswatun nah, hasanah. Kalau mampu. Kalau mampu ada tambah istri. Ada. Jadi itu sebelumnya kita. Para pedagang dan penjualan malam yang biasanya lebih mementingkan akhiratnya daripada tentang dunia, kita juga tidak akan bisa mencapai kemenangan. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Islam atau Sikau Sikai. Pedagang khusus jualan. Oke guys, itu lebih dan kurang. Masalah pernikahan ini kan sudah menjadi tanggungan Allah. Jadi karena ini sudah kita tutup Ustaz. Hah? Jadi tutup aja ya Ustaz. Kita menyoroti bagaimana para pedagang yang berjualan malam hari, bagaimana dia membagi antara waktu dunianya dengan waktu akhirat. Oke Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.